Yo, what's up guys? Balik lagi di Raja Malik Channel. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini. Jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Raja Malik Channel. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita lagi ada di Kota Bandung teman-teman. Saya bersama keluarga saya, ada anak di belakang, ada emak juga. Jadi sekarang ini kita bakal ngedatengin salah satu kafe teman-teman. Jadi kafe ini tuh baru-baru berapa minggu ini opening, namanya Foxy Cafe kalau nggak salah. Nanti alamatnya saya bakal simpen di bawah di deskripsi atau nanti saya bakal dicantumkan di layar. Jadi kafe ini tuh khusus, bukan khusus sih ya sebenarnya teman-teman, jadi ada kafe tapi dia menyediakan ada track RC drift teman-teman. Nah di sana itu jadi tracknya mau bawa RC drift yang kecil dari 1/28, 1/24, 1/18, 16, 1/12 sampai 1/10 pun nggak masalah, bisa main di sana teman-teman. Jadi bisa sambil nongkrong, sambil ngopi, kalian bisa sambil main RC drift di sana. Tapi di sana sebenarnya nggak dikhususkan untuk drift teman-teman. Bisa aja kalian bisa bawa RC yang lain, bisa aja ngumpul di sana, boleh. Tetapi di sana hanya menyediakan track RC untuk drift saja seperti itu. Jadi ikutin aja kayak gimana teman-teman keseruannya dan tempatnya seperti apa. Oke, see you. Oke teman-teman, akhirnya saya udah sampai di Foxy Resto dan Cafe Bar teman-teman. Jadi saya juga membawa RC di sini teman-teman, kalau seperti yang kalian lihat. Jadi kita bakal lihat aja di dalamnya kayak gimana sih si Foxy Resto ini, Foxy Cafe yang menyediakan track RC drift ya teman-teman. Jadi kita bakal lihat langsung dalamnya kayak gimana. Oke guys, jadi di dalamnya seperti ini. Nah, kalau kalian bisa perhatikan, ada live musik, ada barbershop juga teman-teman, keren banget. Nyaman banget sih teman-teman ini kalau kalian bisa perhatikan. Kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi inilah track RC driftnya teman-teman. Nah, kalau kalian bisa lihat. Jadi nyaman banget kalau kalian yang punya RC drift, kalian langsung aja datang di sini ke Foxy Cafe. Nanti saya bakal simpan di deskripsi atau nanti saya simpan di layar untuk si alamat lengkapnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalian bisa perhatikan ya. Begitu sangat nyaman sekali teman-teman tempatnya. Kalian bisa sambil nongkrong di sini. Dan mungkin nanti kita bakal samperin yang lagi main RC di sana. Oke, kita bakal langsung samperin aja yang ada di sini deh. Halo Om. Halo. Salam kenal. Dengan Om siapa nih? Andi. Om Andi. Oke. Nah teman-teman, jadi Om Andi ini juga salah satu yang udah main di Foxy Cafe ini teman-teman. Om, by the way, cafe ini gimana Om? Menurut Om? Enak. Kita bisa fun bareng-bareng teman-teman ya. Jadi Om ini udah lama belum main di sini. Karena ini juga belum berapa lama ya Om? Nah, ini baru. Saya baru main berapa kesini udah 2 kali, 3 kali ya mas sekarang. 3 kali mas sekarang. Tapi fun lah sini, fun. Oke, seru bisa ya. Bisa ngopi, bisa apa, ketemu teman-teman baru. Bisa sambil ngoprek bareng Jakarta, ya Om. Iya gitu. Oke, siap. Thank you Om. Thank you. Kita bakal gangguin lagi Om yang satunya lagi nih. Halo Om, dengan Om siapa? Edo Om. Dengan Om Edo, oke teman-teman. Jadi sini. Kita bakal sedikit gangguin aja mumpung ada yang main di sini nih. Iya. Jadi Om Edo, udah main berapa lama nih di sini Om? Ya, baru datang hari ini. Baru datang hari ini malah. Jadi saya baru lihat ini di Facebook komunitas tuh 2 hari yang lalu.
Nah teman-teman, jadi Om Edo dan saya pun, saya baru kesini juga sama. Oh, sama kalau gitu. Nah, untuk menurut Om gimana nih si Cafe Fox ini dengan menyediakannya track RC drift dan gratis? Jadi ini Om, yang kita cari-cari dari dulu sebetulnya di Bandung nggak ada, udah lama nggak ada. Nah teman-teman, mungkin kalian nanti pada saat udah ngeliat video ini yang punya RC, RC apapun, merek apapun teman-teman ya, Om ya? Iya. Asalkan drift, betul, boleh. Sebenarnya nggak drift juga boleh aja sih teman-teman. Cuma di sini menyediakannya RC, track RC drift. Iya. Ya, seperti itu. Tapi kalau kalian pengen sini cuma sebatas nongkrong, bawa RC Adventure apa, pengen ngoprek, boleh. Ya Om ya? Betul. Betul. Oke, siap. Thank you Om. Sama-sama. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi ini dia sesepuhnya di Coffee Cafe. Iya, ketemu lagi ya, ketemu lagi kemarin. Ketemu lagi, buka dong Om, maskernya Om. Oke, siap. Nah, dengan Om Ibab, teman-teman pasti udah tahu lah. Ini dengan Om siapa, ini adalah Om Ibab. Iya. Nah, jadi kita, kalau kalian nanti datang sini, gak usah heran lagi kalau Om Ibab selalu hadir ada di sini. Iya, betul sekali. Jadi buat teman-temannya yang punya RC drift, tipe apa, apapun, skala berapapun, kita boleh main di sini. Ini di emang treknya kalau misalkan buat 1/10 istilahnya kurang gede lah ya, tapi ini kita lantainya dibikin licin. Jadi walaupun 1/10 tetap enjoy lah. Nah, jadi sebenarnya enggak hanya RC yang besar aja ya, Om ya. Bebas ya. Betul ya. Sekali. Intinya kalian mau punya RC drift merek apapun, skala berapapun, mau main di sini boleh ya, Om? Iya, boleh banget. Terus di sini juga ada kafenya, jadi buat yang bisa ngopi juga ada kafenya di sini. Pokoknya enjoy lah. Nah, seperti itu. Wajib dicoba lah. Biaya enggak nih, Om nih, kalau yang nonton nih? Gratis banget, gratis banget. Nah, teman-teman, jadi kalian nungguin apa lagi? Udah gratis, tempatnya enjoy seperti ini. Enjoy. Kalian bisa perhatikan, kurang enjoy apa lagi, dan gratis pula kalian bisa sambil ngopi dan nanti kalian bisa sharing sama Master FC Drift teman-teman. Bohong itu, bohong. Oke, siap Om Ibab. Siap. Oh ya, kita bakal nanya lagi nih Om. Bukanya Om, buka si kafe ini sama treknya tuh gimana nih? Jam berapa sampai jam berapa? Kalau kafe ini bukanya sih jam 10 ya. Buka jam 10 pagi ya. Ya, buka jam 10 pagi, tapi kalau untuk tutup sepuasnya aja di sini. Sepuasnya ya. Aja tuh gimana Om maksudnya? Si treknya apa si kafenya nih? Treknya sepuasnya gitu. Kalau misalkan untuk kafenya sampai jam 8 malam. Oke, teman-teman, jadi si kafenya buka jam 10 sampai jam 8 malam ya, Om? Iya, betul. Tapi kalau si treknya sendiri dia 24 jam seperti itu. Betul. Jadi mau sampai ngendong juga silakan aja asal kuat. Kalian tahu ngendong enggak artinya? Ya. Sampai tidur di sini pun katanya boleh ya, teman-teman. Nah, ya maaf saya orang kampung. Gila, keren banget teman-teman. Terus enggak dipungut biaya apapun, Om. Masalah listrik. Enggak. Gila, teman-teman, kalian nunggu apa lagi? Kapan lagi ada kayak gini di Bandung? Mantap. Thank you, Om Ibab. Yo, ditunggu ya buat kawan-kawan ya. Siap. Tunggu banget ya buat kawan-kawan di sini. Oke, teman-teman. Jadi kita bakal gangguin satu lagi. Kita bakal kenalan mumpung saya ada di sini juga. Dengan Om siapa, Om? Om Asep. Oke, teman-teman. Ini ada Om Asep. Halo, Om. Salam kenal. Kemarin Ipan gimana? Aduh, kacau. Gak bisa. Kemarin kamu ikut Ipan, cuman ketinggalan sama Om Ibab. Oh, alah. Jadi, ya udahlah. Balik lagi aja. Oke, siap. Nah, Om Asep. Si Om Asep ini dapat info kafe kopi ini dari mana, Om? Kalau ini dari emang dari awal sudah dikasih tahu sama Bang Ibab. Oh, begitu. Bakalan buka, bakalan ada opening. Wah, kata saya tuh dekat rumah juga dan gratis pastinya. Nah, itu teman-teman. Wajib didatengin kata saya. Saya malam-malam sini waktu itu pas awal-awal yang lihat ternyata lumayan juga, Mas. Strategis lah buat jalan juga emang enak lah. Betul, gitu. Teman-teman, kalian ya buat parkir juga. Oh, iya, cukup. Iya, strategis banget. Betul. Tengah kota lagi. Nah, betul itu, teman-teman. Ya. Jadi kalian nunggu apa lagi kalau udah nonton video ini yang punya RC langsung wajib, aja. Wajib datang sini, wajib datang. Nanti sini mungkin pasti ketemu sama orang-orang yang ada di sini nih. Oh, nah, banyak banget ya. Jadi si Mang Asep sendiri nih main RC drift 128. Oh, main teman-teman. punya BRP juga. Cuman tadi saya lagi main sini. Bang Ibab fokus main. Dia banyak orderan suruh saya di sini. Jadi kita lihat nih. Oh, ini lagi. Jadi kita maaf Mang Asep digangguin. Enggak apa-apa, slow. Mang Asep ini lagi ngoprek, teman-teman lihat. Aduh, jadi kita enggak enak nih wawancaranya. Enggak apa-apa, slow. Jadi Mang Asep ini juga salah satu
pemain mini FC Drift mini teman-teman. Dolar kalau mau nyeting sini juga bebas. Nah, jadi nggak hanya main, nggak hanya main, mau setting kita bisa berbagi ilmu lah di sini. Betul. Nah, ya. Jadi nggak khusus yang punya RC juga om? Nggak usah, nggak usah. Kalau yang baru mau mulai hobi, datang aja ke sini, jangan malu-malu. Betul. Jadi datang kita bisa ngobrol. Sini. Ya, di sini kita nggak apa, nggak dipotong. Aduh, saya belum bisa. Aduh, saya belum punya kit. Di sini kita merangkul semua, pokoknya yang mau belajar, yang mau nyeting, yang mau ngopi, pokoknya datang ke sini, nggak usah malu-malu, gratis pokoknya. Jadi sebelum mulai masuk ke dunia hobinya, kita kasih petua dulu sama ini seniornya. Kita kasih saran yang terbaik lah ya, kalau apa di istilahnya bisa dari yang termurah gitu. Nah, dari harga harus yang wah harus ini harus mahal, enggak kita ambilnya yang paling termurah aja pokoknya ya. Betul. Rekomendasi aja gitu. Dan di sini buat main enggak harus kitnya ini itu enggak. Semua kit skala berapapun silakan datang ke bebas, sini. Bebas. Jadi kalian enggak usah heran nanti kalau ke sini ketemu sama Mang Ibab ini nih. Iya, karena saya penghuninya di sini. Penghuninya yang punya tempat nih kayaknya nih yang itu. Oke, makasih Mang Nang, mohon. Ya, sama-sama. Saya bakal nyobain nih. Ya. Oke, guys. Oke, teman-teman. Nah, Papi tadi nyariin loh, Mah. Kakak. Jadi teman-teman selain main RC drift di sini, kalian bisa bawa keluarga. Nah seperti saya ini, saya membawa istri dan anak saya, dan saya bisa sambil enjoy main RC drift, dan anak istri saya bisa sambil shopping. Ini malah shopping lagi dong. Tapi bahaya kayaknya yang shoppingnya nih teman-teman. Nah bisa sambil nikmatin makanan yang ada di luar di sana sambil ngopi. Jadi gimana Mah? Menurut Mami? Enak tempatnya ya. Ada ini sih, ada outletnya. Jadi demen. Ada kafenya juga, nggak terlalu jenuh lah ya, Maya? Iya. Oke, kalau kakak gimana, Kak? Seru. Oke. Okay. Oke, teman-teman. Nah, jadi saya udah bawa RC-nya tadi dari mobil. Jadi saya bawa kit WPL, teman-teman. Kita bakal coba nanti main di sana. Terus juga saya bawa yang kecil nih, nanti juga kita bakal coba main di sana kayak gimana. Oke? Nah, oke teman-teman. Jadi kita bakal makan dulu nih. Nah, enaknya di sini kalian bisa bawa keluarga kalian, jadi kalian bisa sambil makan loh. Kakak juga keseruan di sini, bisa sambil makan, sambil nongkrong, ngopi. Oh, tangganya bentuk piano. Kakak bisa main di situ kayak. Jadi kita makan, habis makan kita cobain main RC. Oke? Oke. See you guys. Sabar Mang, sabar. Udah kritikan emang ya Mang. Ha 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 ha.
Dia pakai DXR om. Oke guys, nah makin malam makin rame. Oke, Mang Asyaf lagi mainin mininya. Makin malam makin seru, kedatangan juga juara kedua dari Tasik Berisik ada Mang Dod. Oke, gimana Mang Dod? Ya, begitulah. Gimana adaptasi main mini di track RC gede? Kaya orang kaya. Ya begitulah, begitulah. Oke, siap lanjutkan. Lebih lama pegang ininya, apa? Beloknya. Oke, siap. Lanjutkan. Oke, ada Mang Rian juga tadi baru datang nih. Gimana sehat, Mang? Alhamdulillah. Nah, kemarin nggak ketemu di Tasik, kenapa nih nggak datang nih? Sifatnya kurang memungkinkan. Oke, nah akhirnya kita ketemu di sini nih sama Mang Rian. Mang Rian pun lagi nyobain track di sini. Menurut Mang Rian gimana nih? Adaptasi main mini di track gede, Mang? Kalau adaptasi sih pasti ya. Soalnya kan dari skala tracknya juga beda jauh. Sama yang biasa dipakai. Yoi. Gitu. Cuman ya. Ada apa ya? Settingannya harus diubah lagi sedikit. Betul. Tapi enjoy lah ya. Ya. Siap. Lanjut, Mang. Oke guys, nah kemarin kalau kalian lihat video yang Tasik Berisik mungkin ya nggak usah ditanya kali. Nah, juara satu Tasik Berisik nih. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu lagi di Bandung ya. Betul, Mang. Gimana nih? Apanya nih? Main mini di track yang gede. Yang pasti gaspol banget ya. Gaspol banget, cuman set up-nya pasti harus di set lagi, beda lagi. Betul, pasti beda ya, Mang ya. Tapi enjoy ya. Enjoy banget lah. Siap, lanjutkan ya, Mang ya. Siap. Oke, teman-teman, nah jadi kurang lebih seperti ini keseruan di Poxy Cafe ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman mini lagi pada nyobain kit mini RC-nya di sini, teman-teman. Makin malam makin seru, lagi pada ada yang lagi makan, ada yang lagi setup, ada yang lagi kemana, ada yang belum datang juga. Oke, ikutin terus aja. Thank you.
Oke, teman-teman, jadi tadi saya udah main sama teman-teman di sini. Saya sekarang mau pulang, kita pamit. Oke, Om. Pulang. Siap. Sip, thank you. Sukses terus. Lanjut 86. Siap. Mang, siap. Siap. Siap, lanjut. Jadi. Aduh. Kita bertemu lagi nanti. Siap. Oke, Mang, sebelum kita tutup nih videonya, mungkin ada pesan-pesan. Ya, buat yang baru main ya, atau yang baru mau belajar, itu kalian jangan sungkan. Kadang banyak yang PM ke saya, katanya malu, katanya takut. Nggak usah takut, nggak usah malu, karena di sini juga kita belajar semua. Nggak ada yang jago lah istilahnya mah. Semuanya belajar. Yang jago juga belum tentu menang selamanya. Betul. Karena di sini kita main hoki-hokian lah istilahnya. Dan kit ya. Juga nggak harus kit yang nah itu nggak usah ragu. Nggak usah malu kalau kita kitnya bagus jelek atau murah. Di sini di Foxy Drift Track kita semua sama. Betul. Pokoknya salam satu hobi buat semuanya ya. Jadi nggak penting mau kitnya apa. Nggak penting banget. Yang penting RC Drift kalian boleh datang ke sini. Iya betul. Dan sekali lagi sebenarnya nggak bukan hanya RC Drift aja teman-teman, kalian mau ngoprek RC Adventure juga boleh kok di sini. Iya boleh. Pokoknya mah datang ke sini boleh, kita boleh bareng, kita lakukan persaudaraan ya. Betul. Ya, segitu aja dari saya. Terima kasih Raijal Melik Channel. Siap.